Untungan berjualan. Saya berubah di pohon senang. Dengan salam pembuka kata. Dengan istirahat dimulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jambi yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi Bapak Berkandes Arianta ini, yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi Bapak Bayu Jayanta Enhatnya. Selanjutnya yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Jambi Atai Mwangi, Kepala BPBD Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Atai Mwangi, Bapak Ibu hadirin undangan dan para peserta yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena bukan namanya kita dapat hadir pada acara pembukaan Forum OPD Penanggulangan Bencana Seprovinsi Jambi tahun 2023 dimulai. Acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Tambun. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Untuk dalam perjalanan hidup dari Allah Tuhan yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Saudara Ahmad Firdaus kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Rahman ya Rahim. Puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga saat ini kami bisa berkumpul pada acara pembukaan Forum OPD Penanggulangan Bencana Se-Provinsi Jambi tahun 2023. Ya Allah dan Tuhan Maha Penyayang, hanya dengan rahmat dan kasih sayang-Mu sehingga segala aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang halal dan penuh barokah, serta jadikanlah kami orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikut laporan kepala pelaksana BPBD Provinsi Jambi kepada Yang Terhormat Bapak Bali Perdana SHEK kami silakan. Bapak saya yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak saya laporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan dasar pelaksanaan sesuai dengan pasal 136 atau tidak lebih. Yang kedua, bukan dari pejabat di Jambi terkait dengan jadwal forum perangkat daerah dalam forum pemerintah Jambi tahun 2023 yang ditujukan kepada seluruh instansi yang ada di Provinsi Jambi. Yang ketiga, keputusan saya sebagai kepala pelaksana terkait dengan tiga panitia. Yang keempat adalah dokumen pelaksanaan anggaran BPA BPD Provinsi Jambi tahun 2023. Maksud dan tujuan Sekda adalah meningkatkan koordinasi dan dalam penyelenggaraan penanganan bencana. Yang kedua, melaksanakan sinkronasi kegiatan program dan kegiatan penanganan bencana sesuai dengan Permendagri nomor 050/55/88/9 tahun 2021 tentang hasil indikator program dan kegiatan terkait dengan penanganan bencana. Selanjutnya juga saya laporkan Sekda adanya penerapan SKM terkait dengan perencanaan penanganan bencana dan terkait dengan evaluasi terkait dengan bencana masing-masing. Bencana ini ada tiga kategori yang harus kita waspadai. Yang pertama adalah prabencana, saat bencana, dan setelah bencana. Yang terhormati, persoalan ini dilaksanakan selama 2 hari pada hari ini dan besok 4 hari ini dengan cara atau metode terkait dengan pertama adalah pencegahan kebijakan dan sebagainya dari pemerintah dari BPD. Kedua terkait dengan informasi dan program kegiatan tahun 2024 dan yang terakhir adalah urusan dan ini yang dibentuk dari pemerintah dan dari BPD terkait program kegiatan tahun 2024. Tema kegiatan informasi bencana, rencana kerja program dan kegiatan pemerintah
orang dari BPBD, Pak Rindal, dan dari luar BPBD, jadi juga keluar hadir dari Indonesia. Saya yang saya hormati terkait dengan ini, ini pilihannya ada di BPBD, BPA, BPBD. Mungkin itu yang saya sampaikan, kita terakhir saya mohon kepada kita untuk dapat memberikan arahan terkait program 2024 dan perkenaan terkait dengan terus 4 tahunan yang terkait di sebelum saya akhiri kata sambutan ini, izin saya bersegera untuk memberikan penekanan kepada seluruh kepala BPBD yang ada di Provinsi Jambi. Saya minta tolong surat edaran dari Pak Gubernur itu sudah disampaikan seminggu yang lalu terkait kewaspadaan kita menghadapi bencana. Karena dari BMKG mengatakan bahwa 2023 ini hampir mirip di tahun 2020. Di kondisi kesiapsiagaan harus tetap segera dilaksanakan. Saya di Muara Jambi, Pak Beda, sudah perintahkan kepada BPBD-nya bahwa hari ini kita status siaga darurat PTK. Hari ini saya TN, hari Rabu, Rabu ya? Ayah saya, Rabu kami sampai siaga. Saya minta bahwa yang lain melakukan hal yang sama. Karena Pak Gubernur tidak akan bisa menaikkan status ketika baru satu kabupaten menaikkan status. Dia harus lintas dengan kabupaten. Kalau bisa, sepulang forum ini, para kepala BPBD yang ada di sini, laporkan kepada bupati masing-masing, rapat dengan Forkopimda dan BMKG terkait potensi serta itu naikkan SK ke satu apresia. Karena suara hujan di bulan sudah mulai turun, berbeda. Diperkirakan Maret, April sampai di bulan Agustus itu puncaknya. Sambutan Sekretaris Jenderal Provinsi Jambi disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jambi, yang ini kata pernyataan membuka acara Forum Organisasi Perangka Daerah Penanggulangan Bencana Se-Provinsi Jambi tahun 2023 secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Keseratan Arya saat ini, kami silakan. Bapak Ibu Diri yang saya hormati, kita tahu bahwasanya Provinsi Jambi ini kalau wilayah barat ya itu kita mungkin potensi lava vulkanik, kemudian lava gempa tektonik itu sangat tinggi sekali, karena kita ada gunung ya, gunung api yang aktif ya, yang sangat aktif yaitu Gunung Rinci. Dan tentunya ini juga menjadi kewaspadaan kita termasuk dengan bencana longsor maupun banjir, karena memang daerah topografinya yang miring dan sebagainya. Kemudian kalau di wilayah timur ya, kita tahu bahwasanya ini adalah daerah gambut, tentunya kita dihadapi dengan kebakaran hutan. Itu sering terjadi, tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPBD 2016 itu adalah kejadian kebakaran hutan yang sangat tinggi. Kemudian juga banjir, yang banjir dengan meningkatnya curah tersebut yang tidak dapat ditampung, karena memang kita ketahui banyak hutan yang sudah beralih fungsi ya ke perkebunan dan bahkan ada tambang-tambang ilegal. Saya terus terang sampaikan kepada bapak-bapak hari semuanya, saya pernah melaksanakan bersama tim Evans yang menyusuri Sungai Batang hari ini. Dari mulai Kampung Maju sampai ke Kulu. Jadi ini sebelumnya itu ada melewati 26 titik. Ya. Belum lagi yang ke wilayah Selat Bangso. Itu 76 itu sampai dengan Basar Jambi, Sumatera Barat di Tanjung Sungai Hidup. Saya sampai ke sana. Kita menggunakan motor, saya ulangi, kapal motor BPBD dan dari satu titik yang polisi air ya, atau Basarnas. Beberapa kali kita kandas dengan penangkalan ini, salah satunya nanti antisipasi kita berpada pada mungkin banjir, mungkin pencemaran air dan sebagainya.
Mungkin ingat bapak-bapak kepala BPD kemudian kabupaten kota juga baru-baru ini kita adalah pakar hutan. Ini kita ada yang diikuti secara jauh disampaikan oleh ibu ya ibu BKG ibu Wi Wikolita ya bahwasanya tahun ini adalah mulai bulan Februari sampai tidak pertengahan tahun 2023 ini adalah kemarau yang sangat kering, beda dengan tahun 2000 sampai dengan 2020 sampai dengan 2022. Jadi sangat kering, beda dengan 3 tahun yang lalu. Artinya apa? Dalam bulan ini tidak terjadi sama sekali. Nah ini waktu harus kita waspadai. Kalau tahun 2022 sampai 2020 kita kemarau tapi sudah tetap masih berlangsung. Nah ini diwaspadai karena adanya badai. Itu saya kurang tahu ini di bahasa-bahasa dan sebagainya PMD supaya. Kami mohon berkenan kepada Cak Ali dan Konsentana untuk dapat berbicara dengan para peserta. Kemudian, kita menjadi kita pada hari ini adalah 6 bulan berjalan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Jambi. Jadi, Bapak-Ibu kalian, silakan diikuti dengan baik ya. Materi yang akan disampaikan nanti apa yang bisa disampaikan di moderator, silakan diutarakan. Untuk berbicara waktu, mari sama-sama diperkenalkan dari perkenalkan oleh dari waktu depan kemudian. Mungkin di awal, berikut kami sampaikan gambaran umum mengenai Provinsi Jambi. Maka kami bisa mengetahui bahwa memang penduduk Provinsi Jambi itu 3,55 juta. Itu penduduk yang wajib kami lindungi dari bencana. Ini secara piramida juga yang masa tidak perempuan itu hampir sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian ini mungkin paparan sudah ada yang ini belum pada saat yang paparan yang kami berikan untuk yang dan kira-kira dan data penduduk belum kami dapatkan. Ini sekedar gambaran bahwa pendidikan yang ditamatkan itu untuk Provinsi Jambi sendiri itu paling tinggi itu buku lingkungan. Mungkin baru dengar baby boomer itu apa? Nah baby boomer itu lahir antara 1946 sampai dengan 1944. Itu tinggi angkanya di 47,69. Untuk yang sarjana itu angkanya sedikit sekali. Jadi secara untuk prioritas pembangunan arah sasaran memang diarahkan ke pembangunan manusianya karena memang secara data kependudukan memang hal ini perlu menjadi apa yang prioritas. Selanjutnya gambaran saja. Kemudian untuk kondisi makro, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi memang mengalami peningkatan itu sebesar 5,15 di tahun 2022. Memang secara ekonomi bersama di tahun 2015 secara ekonomi itu mengalami perlambatan. Kemudian untuk persentase kemiskinan kita sudah berupaya menekan angka kemiskinan itu di tahun 2022 Maret itu angka turun. Sayangnya, rilis terakhir dari BPS, angka kemiskinan naik kembali menjadi 7,7. Kemudian, dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, tapi sayangnya juga pengangguran walaupun menurun tapi tidak signifikan. Ini semua kita gambarkan kondisi makro kemiskinan. Kemudian untuk perencanaan,
Bapak Ibu sudah tahu sendiri. Untuk perencanaan, Bapak Ibu sudah tahu pada amanat kita di PP2 tahun 2018 tentang SPM. Sekarang terakhir Permendagri 59 tahun 2021 itu adalah amanat pembentukan standar pelayanan minimal. Itu ada lintas sektor, ada kesehatan, perumahan pemukiman, transisi bumi, kemudian sosial. Ini kalau untuk bencana agak unik. Kenapa unik? Karena secara indikator untuk BPBD provinsi tidak dibebankan pelaporan penerapan SKM khusus untuk indikator kebencanaan yang ada di BPBD provinsi Jambi. Nah, ini kan menjadi rasanya kok kabupaten kotanya ada, tapi provinsi kok tidak ada. Namun meskipun tidak ada, tapi secara kewenangan BPP atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, BPPD provinsi diwajibkan untuk melakukan diwas ke kabupaten kota terkait pencapaian SPM perencanaan. Adalah forum OPD khusus untuk BPD seperti Jambi yang diikuti oleh seluruh kabupaten. Harapannya setelah ada forum ini, program kegiatan terkait 2024 itu dapat disimpulkan, diselaraskan antara provinsi dengan kabupaten. Sehingga nanti penanggung jawabnya dia terintegrasi dari kabupaten ke provinsi dan seterusnya.